Berikut adalah hasil babak 32 besar Orleans Master 2024. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Perancis, Eloy Adam, Leo Rossi, dengan skor 21-17 dan 21-16, dalam durasi 38 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Uganda, Fadila Samika Muhammad Rafi, Tracy Naluoza, dengan skor 21-4 dan 21-6, dalam durasi 19 menit. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan wakil Polandia, Anastasia Komic, Daria Zimnol, dengan skor 21-12 dan 21-15, dalam durasi 27 menit. Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross, berhasil mengalahkan wakil India, Simran Singhi, Ritika Thakur, dengan skor 21-9 dan 22-20, dalam durasi 38 menit. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melakoni babak pertama di hari Rabu, 13 Maret, melawan pasangan Brazil, Davi Silva, Samia Lima. Pertandingan Rinov Pita merupakan match kedua di court 4 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.